Saat ditanya apakah pertemuan kedua tokoh itu berkenaan soal kemungkinan PDIP bergabung pada kabinet Prabowo, Puan hanya menekankan soal silaturahmi. Puan juga tidak memberi kepastian kapan waktu pertemuan Megawati dan Prabowo. Namun ia mengisyaratkan pertemuan keduanya akan dilakukan sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Cucu Bung Karno tersebut kembali menegaskan, untuk saat ini belum ada rencana PDIP bergabung pada koalisi Prabowo. Meski begitu, Puan memastikan komunikasi dengan Prabowo selalu berjalan baik. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan insya Allah. Iya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja. Tidak tahu. Kalau sudah pada waktunya, pasti teman-teman media juga masih terlalu jauh. Dan komunikasi sudah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Prabowo. Jadi ya, selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.